Oke, hari ini kami akan membuat langkah-langkah kabel cross dan kabel stray. Oke, yang pertama adalah kabel cross. Kita membuat kabel cross. Yang pertama itu kita harus dalam memotong kabel UTP-nya. Nah, biasanya saya memakai tangan clipping di bagian atasnya ini. Ada kayak silat-silatnya sedikit. Tapi biasanya saya memakai clipping seperti ini. Biasanya dia sudah satu paket di tangan clippingnya. Di bagian kabel UTP-nya itu kayak ada serabut-serabutnya gitu, itu harus dibuang. Langkah selanjutnya adalah memisahkan kabel-kabel UTP-nya. Langsung kita potong kabel UTP-nya menggunakan tang clipping. Memotongnya di bagian di sininya nih. Lalu kita pasang konektornya di sebelah sini. Kita tekan sampai benar-benar. Itu urutan di pin B-nya itu 36, 14, 52, 78, dan di pin A-nya itu 1-8, sama seperti kabel stray. Langkah berikutnya kita akan membuat kabel stray, yaitu kita kupas ininya, lapisan kabelnya UTP dengan menggunakan gunting ini. Lalu kita buang ininya, bulu-bulunya. Lalu kita pisahkan kabel UTP-nya. Putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan kita akan memotongnya menggunakan tang clipping. Dan ini adalah kabel stray yang tadi saya buat dan urutannya 1-8. Oke, itulah langkah-langkah untuk membuat kabel cross dan kabel stray.